PSF per square foot dibawakan secara eksklusif oleh UDA Property. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fazli Aziz dalam rancangan PSF. Dan episod kali ini merupakan episod yang terakhir. Sedih rasanya. Tapi jangan risau, kerana kita masih lagi bersama dengan orang kuat Cik Razin. InsyaAllah kita nak cerita tentang projek-projek yang masih lagi anda boleh grab dan pertimbangkan. Cik Razin, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Panjang jodoh kita daripada episod pertama sampai episod terakhir masih lagi bersama, kan? Betul. Okey, macam mana legasi kampung baru selepas kita siarkan di... Alhamdulillah, dia punya orang kata panggilan tu dah macam hotcake lah. Alhamdulillah. Ya, cuma sedihnya sebab unit-unit kita dah habis. Okay. Jadi, jangan risau. Okay. Kita ada projek-projek legasi akan datang yang mana yang kita akan bincangkan hari inilah. Okey. Dan Cik Razif, bila bercakap tentang legasi ni, mungkin ada yang baru... yang terlepas episod yang legacy sebelum ni. Jadi mungkin tak faham sedikit tentang konsep legacy macam mana. Konsep legacy ni ialah sebuah pembangunan yang fokus kepada pemilikan mampu milik. Sekarang ni kita akan bercakap tentang 3 projek. Okay. Yang pertama adalah legacy Jubilee lah. Legacy Jubilee, ya. Legacy Cochrane, okay. Dan juga legacy Sepang. Okey, so Legacy Jubilee lokasinya di mana? Legacy Jubilee dia ada di Persiaran Jubilee, Jalan Pudu. Okey. Yang mana dia terletak berdekatan dengan Menara Merdeka PNB 118. Oh. Keseluruhannya kita tawarkan 988. Okey. 494 rumah WIP dan juga 494 open category. Dari segi keluasan? Keluasan bermula daripada 800 kaki persegi sehinggalah 1200. Wow, dan bayangan harganya. Bayangan harga, yeah. Of course, untuk legasi kita memang orang kata affordable. Bermula daripada harga RM300,000. Bayangkan harga RM300,000 di kawasan lokasi yang sangat strategik dan juga premium tu. Betul. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, kena jumpa Cik Razif sendirilah. Okey, kita akan berehat seketika dan selepas ini kita nak tengok projek legasi. Legasi Cochrane dan juga legasi Sepang. Okey, selepas ini tapi kita saksikan terlebih dahulu selebihnya pilihan untuk minggu ini. Masjid Sungai Tiang Darat ni, dia sebenarnya dibina oleh 3 orang daripada Ponorogo dan Magelan yang datangnya daripada Jawa. Jadi konsep masjid ni memang konsep masjid Jawa sebenarnya. Yang mana dia berbumbung meru, plan dia adalah segi 4 dan bumbung dia 3 tingkat. Over the years, daripada 1911 tu dia dah bertukar sebanyak lebih kurang 8 kali. Yang mana dia bermula dengan ruang sembahyang, serambi dan ruang kolah. Dan kemudiannya dia dah bertambah kepada ruang sembahyang perempuan dan ruang kolah dibesarkan, ditambahkan anjung. Jadi masjid tu dia makin besar. Masa kita buat kajian tu, kita nampak dia punya perubahan masjid tu daripada yang asas kepada yang ada sekarang lah, dengan menara semua. Dia tak ada menara. Masjid ni kalau kita tengok ukuran dia sebelah luar, agak minimal sebenarnya. Tapi yang cantiknya pada masjid ni adalah sebenarnya di dalam. Yang mana kita masuk, masjid Jawa dia punya asas pembinaan dia adalah 4 tiang. 4 tiang ni kita panggil soko guru. Dalam masjid ni juga kita ada 4 tiang soko guru. Dan kelainan dan kecantikan dia kebanyakan yang merupai masjid di Jawa adalah tumpang sari. Tumpang sari merupakan alang yang bertingkat-tingkat ataupun ceiling yang bertingkat yang berbentuk meru juga. Kalau kita tengok, dia berbentuk meru juga daripada bahagian dalam. 4 khalifah, khulafa ar-rasyidin dan juga doa. Yang menarik juga pada masjid itu adalah mihrab dia. Yang mana mihrab ni kita terdapat ukiran yang mana di tengahnya adalah berbentuk daun-daun ataupun flora, yang di sebelah tepi berbentuk geometrical. Di bawah daripada ukiran-ukiran tu adalah kaligrafi.
Alhamdulillah masih lagi bersama PSF dan kita nak tengok projek seterusnya, Cik Razie. Projek seterusnya adalah Legasi Sepang. Legasi Sepang. Kita akan bercakap tentang Legasi Sepang. Okey. Ia sebuah pembangunan landed, mana rumah teres di atas keluasan tanah 45 ekar. Jadi di Sepang tu lokasi, kalau exact location dia? Lokasi dia di Sungai Pelik. Sungai Pelik Sepang. Okey. Tak jauh daripada airport lah. Ya, tak jauh daripada airport. Dia hanya 25 km daripada Putrajaya dan Sabahjaya. Dan airport sekitar 15 km. Oh, dekat. Jangan risau terlepas flight. Okey. Dari segi keluasan? Keluasan kita ada tiga fasa actually. Okey. Jadi keluasan daripada 20x60 dengan build up lebih kurang dalam 1400 dan ke atas lah. Jadi yang ni merangkumi Legasi Sepang, merangkumi rumah teres, ada semi-D dan juga ada shop block, kedai apa semua lah. Okey, maksudnya dia ada dua jenis lah. Satu jenis semi-D, satu lagi adalah rumah teres. Rumah teres, ya. Rumah teres pun kita ada yang setingkat, kita ada yang dua tingkat. Oh, jadi harganya bermula daripada? Okey, harga kita bermula daripada RM180,000 dan ke atas. Jangan nak dengar harga rumah landed RM180,000, yeah. Ini peluang untuk anda. Yeah, dan dia juga dibangunkan di atas tanah freehold, pegangan bebas. Pegangan bebas. Jadi jangan risau. Kalau leasehold mungkin berfikir-fikir kan. Ini freehold. Dengan harga RM180,000, bermula daripada RM180,000, anda akan memiliki satu unit landed di kawasan Sepang. Ya. Yeah. Pasal yang ini banyak peluang yang boleh di grab lah. Sebab kita akan bangunkan 450 unit di Legasi Sepang. Okey, jadi kalau nak tahu lebih lanjut, kita daftar dululah. Betul, kita akan buka pendaftaran insyaAllah by April nanti untuk Legasi Sepang, dan boleh lawat kita punya laman web lah. Okey, baik. So, kita akan rehat seketika. Kita akan saksikan terlebih dahulu Uda Moment dan juga Jihad Hartana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk minggu ke-16 ya, kita bersama lagi dalam segmen Uda Moment. Dan sekali lagi kita bersama dengan Cik Nur Azmi ya. Assalamualaikum Cik Azmi. Assalamualaikum. Okey, kita masih lagi di suku pertama Cik Azmi, dan ini adalah episod terakhir. Cumanya 15 episod kita bersiaran, apa yang Cik Nur Azmi boleh simpulkan? Okey, daripada episod lepas kita ada highlight projek-projek Uda, yang mana ada variety of projects. Kita ada rumah pemilik, rumah teres, rumah semedi, banglo dan juga apartment-apartment di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang dan sebagainya. Maknanya aspek development kita ni masih lagi berterusan, cuma kita melihatkan kepada faktor-faktor ekonomi semasa. Dan pada tahun 2018 ini kita akan lebih fokuskan kepada rumah-rumah pemilik, dan juga kita akan fokuskan untuk menambahkan aktiviti sales and marketing kita untuk unit yang ada sekarang. Jadi untuk tahun 2018 ni fokus kita kepada rumah Romawi di Lifestyle, ya. Okay. Di Jalan Jubli off Jalan Lok Yu. Lebih kurang 500 unit atau 498 unit rumah Romawi akan dilancarkan pada insyaAllah pada suku ketiga tahun ini. Masa yang sama juga pada tahun ini kita akan lancarkan apartmen di Ipoh. Bersama kita dengan Majlis Agama Islam Perak. Itu projek wakaf kan? Projek wakaf di Ipoh, lebih kurang 144 unit apartmen. Oh. Dan harga jualan bermula daripada RM300,000 saja. Okay. Sangat menarik, lokasi yang sangat menarik di Bandaraya Ipoh sendiri. Oh. Jadi mungkin kita akan launch juga pada suku ketiga 2018. Jadi untuk market di kawasan seperti Johor Bahru, kita masih lagi ada projek-projek rumah teres kita yang masih dapat sambutan menarik di sana. Dan juga kita akan lancarkan rumah kedai dua tingkat dan tiga tingkat juga di Johor Bahru. Mungkin pada suku ketiga juga, ya, 2018. Kita tak melupakan pecinta kita yang masih berminat dengan projek-projek high-end Uda. Kita ada projek di Bangsa, tanah di Bangsa kita. Namakan 38 Residence. Apartmen yang akan dilancarkan insyaAllah pada suku ketiga juga pada tahun ini. Mana kita yakin lokasi yang kita akan bina ni memang menarik dan memang
akan mendapat sambutan ramai. Oh. InsyaAllah. Kita tunggu pelancarannya pada suku ketiga 2018. Banyak suku ketiga ni. Ya, kita agak berhati-hati pada tahun ini. UDA sebagai pemaju bawah tanah terutamanya masih lagi meneruskan pembangunan yang mana kita mengambil kira semua golongan masyarakat. Daripada pemilik sederhana dan juga sampailah yang agak mewah. Ya. Jadi tuan-tuan boleh menghubungi marketing UDA untuk mendapatkan maklumat lanjut untuk produk-produk kita. Ya. Terima kasih banyak Azmi. Bersama. Ya, InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Okey, itu saja dari UDA Moment untuk episod akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda bersama saya Ayat Ishak di segmen Jihad Hartanah. Dan akhirnya kita sudah sampai ke episod yang terakhir. Banyak ilmu yang kita telah belajar bersama daripada episod yang pertama sampailah ke episod ke-16 hari ini. Dan Ayat ada satu message, satu ilmu yang terakhir yang Ayat nak berikan kepada para penonton semua. Dan apakah teknik ini? Ini adalah yang saya namakan teknik ajaib. Tanpa teknik ni, semua ilmu yang kita dah belajar daripada Ayat, daripada sahabat-sahabat Ayat yang Ayat jemput selama ini, semua dah tak boleh pakai. Semua tidak akan mendapatkan hasil. Ha, apakah teknik ajaib tu? Tekniknya ialah tindakan. Apa yang saya nak anda buat? Kita mesti bertindak. Ya betul, kalau kita bertindak tu pun tak tentu kita boleh mendapat hasil yang luar biasa yang berjaya. Tetapi kalau langsung tidak bertindak, confirm memang sah takkan boleh berjaya. Jadi hasil yang kita nak dapat yang hebat itu mesti datang daripada tindakan juga yang hebat. Ingat ya, kalau kita nak hasil yang luar biasa, tindakan kena luar biasa. Untuk bertindak luar biasa, kita mesti menjadi insan yang luar biasa. Tapi jangan risau, jangan risau. Ayat bukan nak minta anda bertindak tu nak terus membeli. Tidak semestinya, tidak semestinya. Bagi mereka yang belum rasa bersedia, apa yang Ayat maksudkan tindakan ialah apa? Kita kena bertindak dahulu untuk betulkan kewangan kita, untuk tuntut ilmu, untuk cari pengalaman, untuk pergi ke melihat ke hartanah di mungkin di UDA Property, mungkin untuk melihat hartanah lokasi-lokasi yang berbeza-beza. Itu maksud Ayat bertindak. Kerana kalau kita mulakan tindakan kita hari ini, walaupun tindakan yang kecil, tindakan-tindakan kecil itulah yang akan menuju kepada satu hasil yang luar biasa itu. Dan daripada langkah-langkah kecil itu, saya mendoakan anda akan akhirnya menjadi pemilik hartanah di tanah air sendiri. Yang macam best tak bunyinya? Dan kita boleh sebut tiga perkataan ini. Ini rumah saya. Oh, itu satu nikmat yang besar bila kita dah ada memiliki rumah di tanah air sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, macam-macam yang saya dah kongsi, Ayat nak mohon maaf sekiranya ada yang tersasul, terlanjur perkataan atau apa-apa yang terkasar bahasa. Tapi Ayat, niat Ayat ialah untuk mendidik, untuk mengongsi anda ilmu-ilmu kewangan dan hartanah yang terbaik bagi membantu anda memiliki hartanah dengan bijak dan selamat. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama PSF dan tadi kita dah bincang projek tentang legasi Jubli dan juga legasi Sepang. Satu lagi legasi yang kita tak habis hutang lagi dengan Cik Razin. Okay. Satu lagi projek lah legasi? Legasi Kokrin. Kokrin. Ya, legasi Kokrin ni dibangunkan atas tanah keluasan 49 hektar. Okay. Jadi legasi ni dia ada dua tower. Satu tower untuk rumawi, satu tower untuk open category. Okay. Dan dia ada dua entrance dan juga dua facility sama sama macam Jubli. Sama macam Jubli. Ah. Dan one thing special about legacy Kokrin ni, yeah, dia berdekatan dengan IKEA. Ini lokasi, kalau sebut lokasi dekat IKEA ni memang siapa betul, yang suka betul shopping ni memang suka betul. Yeah, ya, dekat Jalan Shah Bandar. Okay. So MRT Kokrin pun dekat. Mm-hmm.
Sunway Velocity, IKEA, Myton, semua dekat. Ya. Berapa unit yang ditawarkan? Kita tawarkan sekitar 900 unit. 900 unit? Ya, keluasan daripada 800 kaki persegi sehingga 1,600 lah. Uh-huh. Nah, jadi harga? Okey, harga. Harga bermula daripada 300,000 dan ke atas. Sama macam Legacy Jubilee. Sama macam Legacy Jubilee. Cuma lokasinya berbeza, lokasinya sama-sama premium. Masing-masing ada kelebihan. Betul, betul. Jadi, kena pertimbangkan cepat-cepat sebab takut jadi macam Legacy Kampung Baru. Sekejap je kan. Okey, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita saksikan terlebih dahulu segmen Pusaka Oh Pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita segmen Pusaka Oh Pusaka. Kalau episod pertama beliau yang buka, dan episod ke-16 ni episod penutup, beliau juga akan menutup. Jadi sekali lagi kita bersama pengarah urusan kumpulan Amanah Raya Berhad, ya, Encik Adnan Mak Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, 16 episod. Jadi ini satu pendekatan yang baru juga, ya, kepada Amanah Raya Berhad. Jadi apa respon Amanah Raya Berhad? Episod terakhir ini saya nak merumuskan, ya, betapa pentingnya dalam pengurusan pentadbiran harta pusaka ni. Jadi perancangan awal tu perlu dibuat sekarang. Okay. Jadi untuk mengelakkan daripada pertelingkahan antara waris-waris, untuk mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan dan sebagainya, perlulah, you know, masyarakat, you know, membuat perancangan awal dalam pentadbiran harta pusaka ni. Dan satu lagi pencapaian yang saya rasa ini satu pencapaian yang agak besar-besar. Yeah. Apabila Amanah Raya Berhad bekerjasama dengan KWSP. Satu Januari yang lalu. Yeah. Kalau Cik Nan boleh nyatakan sekali lagi. Betul. Ini kita telah membuat kolaborasi dengan KWSP dan untuk membantu KWSP dalam usaha mereka untuk memperbaiki perkhidmatan mereka kepada pencarum-pencarum di KWSP. Jadi Amanah Raya telah diberikan mandat ataupun option kepada pencarum untuk melantik Amanah Raya sebagai penama dalam penamaan mereka. Penamaan, yes. Jadi selalunya masalah yang timbul ialah apabila mereka melantik anak-anak mereka. Kadang-kadang anak-anak ni masih kecil lagi untuk menjadi penama ataupun wasi kepada pusaka mereka kelak bila apa-apa bila mereka meninggal. Lantiklah Amanah Raya sebagai pentadbir. Dan selalu, satu lagi ialah apabila melantik Amanah Raya ni, Amanah Raya ni tak ada conflict of interest. Kita tak ada kepentingan dalam harta pusaka tu. Kita akan mentadbir harta pusaka tu secara telus dan secara saksama. Dan kita boleh boleh menjalankan proses pembahagian tu dengan lebih cepat dan mudah. Dari segi charge ni macam mana? Dari segi charge tu memang terlalu murah. Kita dah bekerjasama dengan KWSP. Kita kepada pencarum KWSP, kita akan charge cuma 2% saja berbanding dengan charge kita yang biasa. Dan akhir sekali Cik Anan, ada berita baik, pengumuman baik? Ya. Nak tahu? Ya. Sebenarnya Amanah Raya ni kita ada satu kempen yang kita kata kita nak apa ni, mencapai kempen 1 juta wasiat. Okay. Jadi setakat ni sekarang ni lebih kurang dalam 985,000 wasiat berada di tangan Amanah Raya. Untuk mencapai sasaran 1 juta ni, kami ada membuat satu apa kita panggil, kita akan memberikan hadiah peraduan, you know, kepada yang ke 1 juta tu dia akan mendapat nilai wang tunai sebanyak 25,000. Jadi datanglah segera ke Amanah Raya untuk merebut peluang ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Janan. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi. Okey, sekian dulu dari segmen Pusaka Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Tapi bukan saja penghujung rancangan, tetapi penghujung kepada musim ke-6. Dan kita dah tengok tadi projek Legacy Jubilee, Legacy Cochrane dan juga Legacy Sepang. So, betul. Macam mana cara nak mendaftar cepat-cepat sebab takut nanti tragedi Legacy Kampung Baru kehabisan berulang. Jadi bagi siapa yang berminat, dia boleh daftar di laman web kita www.udalegacy.com atau boleh terus menelpon kami di 1800 1889.
Okay. Jadi kita sarankan daftarlah awal-awal. Dijangkakan legasi produk legasi ini akan dilancarkan di suku keempat tahun ini. Dan kalau nak WhatsApp pun boleh, itu di talian 011-1722-6661. Kena cepat-cepat, jangan lambat. Betul. Cepatlah berdaftar. Cepatlah berdaftar tau, cepat-cepat. Okay, terima kasih Cik Razi. Terima kasih. InsyaAllah terima kasih. Dan beruntung sekalian, cukup sampai di sini saja untuk episod kali ini dan juga musim ke-6 ini. Dan doakan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada musim yang akan datang. Terima kasih kepada Uda Property atas peluang yang diberikan kepada kami untuk terus bersiaran terus kepada anda. Dan sekian saja daripada saya, Fazli Aziz. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.